Siap. Mas ini sudah berapa lama sih, Mas? Baru 1 bulanan. Oh, baru 1 bulan. Baru anget-angetnya ya, guys. Baru anget-angetnya 1 bulan. Berarti yang di sana tuh menjamur. Ada 5 lokasi tempat seperti ini. Jalan-jalan, cebok-cebok, hore! Kita bisa mancing. Ini ikannya nila-nila. Bayar mancing ini. Apa? Ini kita nyari sunset. Baru viral aja ini, guys. Viralnya wisata Boyolali Cengklik. Wah, dapat banyak itu. Wis, lokasi mantap sekali. Bisa strek-strek. Tapi kalau siang panas banget ini. Ini ternyata penuh kafe Cengklik. Dok, Cengklik itu wisata model kopi seperti ini tuh banyak sekali. Ini kita mau cek dulu, yang sana tuh penuh semua. Kene kebak apa, Pak? Kebak mboten? Mboten, Dok. Kene apa, Yong? Tak nonton sini, Pak, nggih. Nggih, niku kopi sing utuh nang ngetan. Nah, tempat-tempat kayak gini tuh banyak banget di sini. Wah, ada baksonya juga nih. Kayaknya masuk di sini nih. Wah, penuh. Wisatanya tuh modelnya kayak gini semua. Nah, nanti kita nunggu sunset dari sini, sunset, sunrise. Kita nyebrang yang di sini yang ada live musiknya. Jadi di Wadah Cengklik itu banyak lokasi. Wah, ada adalah musiknya yang saat nanti tidak ada. Ada banyak lokasi kayak gini, ada beberapa tempat. Omah Perahu Waduk Cengklik. Nanti kalian bisa nge-map di sini ya, Omah Perahu Waduk Cengklik. Ini bisa lempar pancing ini gini, guys. Ono lho, nggih. Hei, alasan mana pira ta, Jan? Heh. Alasan sate. Nah, ini lokasinya semacam ini. Ada musiknya. Ini menunya di sini, guys. Menunya murah meriah ini. Mami goreng, nasi tempe. Nah, ini ada sayur deso, guys. Oke, ceklok-ceklok, ini lokasi Waduk Cengklik di waktu sore hari. Ini sunset bersama Pak Beyong ini. Ini sebagai penunjuk jalan kita tadi untuk menyampe lokasi apa namanya, spot Waduk Cengklik. Mantap, sajiannya ya kopi-kopi, jajan-jajanan macam angkringan. Nah, kalau siang apa sore kita tuh bisa mancing atau naik kapal dari sini. Tapi live musiknya tuh di sana, jadi kita tuh nggak bisa pandang view dari sana itu. View Waduk Cengklik. Namanya Waduk Cengklik ya, sekali lagi Waduk Cengklik. Nah, kalau ini nggak ada awan itu sunsetnya mantap untuk ambil videografi, video pengambilan video-video. Wah, ini makannya banyak banget nih, belum dibersihin. Kita seolah-olah timnya. Kalau jam sore ini apa namanya udah penuh. Ini kopi nih paling murah. Kalau di Jogja itu biasanya 25.000 itu cuma dapat 1 gelas.
Ini kita dapat 4 gelas. Dapat 4 gelas langsung. Wah, siap. Mas, ini sudah berapa lama sih, Mas? Baru 1 bulanan. Oh, baru 1 bulan. Oh, beda orang, beda orang. Baru 1 bulan di sini. Nah, ini baru anget-angetnya ya, guys. Baru anget-angetnya 1 bulan. Berarti yang di sana tuh menjamur. Ada 5 lokasi tempat seperti ini. Itu view-nya view Waduk Cengkleh. Kalau biasanya kita tuh cek lokasi, ceklok itu di Waduk Cengkleh yang di sana itu, kita kan biasanya dulu mancing, tapi nggak tahu ada tempat-tempat kayak ini. Mungkin ini habis pandemi ada semacam seperti ini. Karena yang di sana kan dirombak itu, ditutup semua. Dulu view-nya bagus sana, itu kan langsung ke sama ya, sunset ya. Tapi kita mancing nggak ada spot tongkrongan seperti ini. Tapi mantap sekali, murah sekali kan. Makanan tadi habis nasi ayam cuma 16.000 sama dia ngambil sendiri beras manal. Kopi 5.000, es tehnya itu 5.000. Tapi view-nya tuh mantap seperti ini. Good. Ceklok, mantap.